Rumah dua lantai milik warga di Gang Kelinci, Kelurahan Sriwijaya, Kuala Tunggal, Tanjung Jabung Barat, Selasa sore terbakar. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dugaan awal, api berasal dari arus pendek listrik. Tugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api yang berkobar sangat cepat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.